misalkan kita akan segera bertemu dengan motivator kesayangan kita yang nggak cuma pinter bercanda, tapi juga pinter memberikan petua-petua bijak. Jadi ibaratnya kita akan bercanda dalam kebijakan ya. Oi. Kita akan panggilkan, inilah dia sosok yang sangat bijak sana sekali. Ini adalah motivator kesayangan Anda mungkin ya, kalau saya sih masih on proses ya. Langsung saja kita akan panggilkan, inilah dia motivatornya, Cak Lontong. Acara ini dimulai, saya sempat melihat dan saya merasa prihatin melihat Akbar. Oh, kenapa, Cak? Kenapa? Saya sepertinya kayak frustrasi gitu. Coba lihat, tadi sempat saya foto, saya candid ya. Dia nggak ngerti saya foto, coba bisa lihat. Bapak moto dia, Pak? Dia frustrasi nih. Bapak nggak sayang, itu memori di handphone Bapak. Udah saya delete. Oh. Cuma, lihat. Lihat. Siap ini amat. Kelihatan banget ada sesuatu beban pikiran gitu kan. Pak. Saya bandingkan tadi, tuh. Enggak Pak, sebentar. Maaf, Bapak boleh gak sih Pak, ntar lagi kalau mau moto diam-diam jangan pas lagi gigit bibir. Saya kesel Pak liatnya. Harus banget orang frustasi itu, gigit dia bibir. Dia bukan sengaja menggigit bibir. Gigit bibirnya, tembok kayak Pak, apa bibirnya kayak kegigit. Dia gak sengaja ya. Dan Bapak tidak merasa bertanggung jawab dengan perubahan dia Pak. Maka ini bukti aja nanti dikira saya mengada-ada kan. Bukan cuma dua, ada empat kalau nggak salah tadi saya abadikan. Tuh, dipojokan lagi. Oh. Wah Pak, pintunya udah mulai kena luntur loh Pak. Bukan, itu memang warnanya gitu pintunya. Dulunya sih bersih. Ya? Nih yang terakhir ada kayaknya. Lihat, malah sempet mau loncat yang memprihatinkan. Pak, ini tolong dibantu dong Pak, kenapa nih? Ini udah gak mau ditolong, dia malah buru-buru loncat. Ini kita tanya deh. Untung tadi di bawah itu udah dikasih pengaman. Kasur? Batu. Ya Allah. Pak kalau batu itu nggak jadi aman dong Pak. Nggak, jatuhnya paling nggak kan nggak ke tanah langsung. Tapi ke batu-batuan. Lebih sakit. Coba, Bar. Bar, kenapa Bar? Ngomong aja. Mungkin Pak, coba musik-musik keseringan ikut WIB kali Pak jadi begini. Anda kenapa Bar? Tuh kan. Mbak Bar. Tuh kan. Set. Ketawa lagi, ketawa. Ini starternya macet. Akinya tekor, Pak. Akinya tekor. Hah? Kenapa, Bar? Kenapa? Berangkat. Bar, ini maksudnya sedih tapi kok jadi lucu ya, Bar? Berangkatlah. Akan datang masa mulut dikunci. Putusin, Pak. Hah? Diputusin. Diputusin? Padahal selama ini saya itu sudah setia sama dia. Oh, kecil. Tiap bulan itu saya juga udah ngasih uang dia, Pak. Udah bertahun-tahun hubungan kita terjalin baik, Pak. Terus? Pak, kok tiba-tiba kemarin saya diputusin. Gara-gara? Gara-gara telat bayar hanya 2 bulan. Jadi 2 bulan gak ngasih? Padahal selama ini tiap bulan ngasih rutin. Rutin. Ini 2 bulan gak ngasih? Kadang ya 300 ribu, kadang 400 ribu tergantung tagihannya. Tergantung apa? Tagihannya. Itu yang diputusin apa? Listrik, Pak. Pantesan sekarang kamu tambah gelap, Bar. Coba gini, kalau frustasi deh menurut KBBI itu apa sih, Pak? Wah, oh, ikut-ikutan KBBI. Iya kan Bapak yang ngomong, kalau ngobrol sama Bapak begitu nah, kok semua orang. Frustrasi itu adalah sesuatu yang dirasakan akibat kegagalan untuk mencapai sesuatu. Orang frustrasi itu biasanya suka menyalahkan diri sendiri. Menyalahkan diri sendiri. Oh iya. Jadi kalau dia melakukan saya, gitu. Kenapa gua enggak bisa? Kenapa gua enggak bisa gitu? Kesel sama diri sendiri ya. Ah, harusnya gue bisa tuh, ah. Harusnya bisa. Ini salah gue, gitu. Ini salah, menyesal, itu menyesal beda. Ya, kan menyalahkan diri sendiri dan menyesal itu beda. Kalau menyalahkan diri sendiri? Misalnya, Anda karyawan, masuk telat ke kantor itu salah apa enggak? Salah. Salah. Nah, biasanya dimarahin enggak sama atasan? Iya. Ya, nah, itu kalau atasnya mau marah, biar saya yang marahin. Saya ini telat, gimana ya saya? Ada satu metode lagi bisa menghilangkan frustasi. Music
Music is the music membuat, of my country. Nah, bukan itu. Music itu bisa membuat orang lebih relax. Nah. Kita akan coba. Kuis kita ini berkaitan dengan musik. Oke, kita akan lihat apakah para peserta tim kita akan merasa lebih relax karena kita akan mainkan Berpacu Dalam Emosi. Ingin mendapatkan 500 ribu rupiah dipotong pajak, caranya gampang, langsung cek Instagramnya @wib_net. Dengan menjawab pertanyaan yang nanti akan diposting juga di Instagram kita. Ya. Jawabannya 7 kota huruf kedua E. Pertanyaannya? Siapkan dulu 7 kota huruf kedua E. Pertanyaannya yang dihasilkan oleh kelapa. Kelapa. Nah, silakan langsung dipikirkan. Kalau kira-kira udah kebayang jawabannya apa, langsung tulis aja di kolom mention di postingan yang sudah kita post di @wib_net. Nah, untuk pemirsa yang punya ide, pengen kirim ide soal TTS, bisa dikirimkan ke waktuindonesiabercanda@gmail.com. Soalnya, jawabannya, berikut alasannya, karena untuk video yang ditayangkan akan mendapatkan 500 ribu rupiah juga dipotong pajak persembahan dari WIB. Itu dia. Oke, baik, dan sekarang seperti kita kembali ke peserta yang sudah siap di sini. Seperti yang sudah kita janjikan, standarnya kebedukan tinggi banget. Kita sudah hadirkan sosok cewek yang ayu dan bisa bikin kita semua tuh jadi dance together. Incredible. It's amazing, fantastic. Tersita pandangan kita. Bisa bikin wajahnya ayu dan menyita pandangan para lelaki. Bisa bikin kita tuh dancing together. I know who that's girl. Alalalalala. Udah tahu? Yes. Kita course. Panggilkan? Ini dia. Ayu Sita. Rumah doang kecil. Oh, ini mah pakai omnya. Kok rumah keong. Di sini hadiahnya memang lain daripada istimewa yang lain, dibanding kuis yang lain karena memang lain ya. Ya kalau hadiahnya apa yang bisa dibawa pulang oleh pemenang? Silakan, Bung Alex. Berpacu dalam emosi dan teka-teki sulit sebagai rintangan Anda. Bila berhasil, hadiah pesawat tanpa awak yang dipersembahkan oleh Padang Ngerem Group, developer mega proyek polisi tidur sejawa Bali. Silakan bawa pulang. Harusnya harga naik tuh, Pak. Iya, tapi hari Rebu turun lagi. Pesawat tanpa awak. Saingan Podo Moso mungkin ya. Padang Ngerem. Harus Padang Ngerem, orang kebelakang polisi tidur semua. Iya, itu. Jadi itu satu-satunya perumahan yang polisi tidurnya lebih banyak daripada rumahnya. Oke, bro. Kita harus bersaing. Oke, bro. Sehat, jangan bersaing sekong loh. Sakit-sakit. Bersaing sehat ya. Oke. Oke, bro. Oke, kita kasih semangat untuk kedua tim. Bro, bro. Berpacu dalam emosi. Udah tuh, lagunya saya bilangin bapak loh. Terserah, saya juga agak emosi. Kalau Anda tahu penyanyi lagu tersebut, namanya? Kalau Anda yang tahu. Kahitna. Anda ya, bisa kahitna, bisa ungu ya. Bisa terserah, ayo. Kahitna deh, Pak, kita ikut. Kahitna. Kahitmu. Nah, kahitna. Anda dia tahu. Iya. Kahitna, jawabannya. Kahitna lah. Tim A, salah. Tim B punya kesempatan berikut. Dengarkan baik-baik soalnya. Kalau Anda tahu. Penyanyi lagu tersebut, namanya? Kakak Sleng enggak mungkin kalau misalnya kalau penyanyi. Kalau Anda tahu. Waktu lo habis, ya, Pak. 3, 2, 1. Tahu aja. Tahu. 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 Dan jawabannya adalah setelah yang satu ini. Oh, apa yang terjadi? Terjadilah. Hanyalah menyambung ayam.
kita akan kembali melanjutkan. Kita akan melihat di mana kedua tim ini selain mereka berpacu mengumpulkan nilai, mereka juga berpacu dalam emosi. Tahu. Salah. Jawabannya Pak, kalau Anda tahu nama penyanyi tersebut. Kalau Anda tahu penyanyi lagu tersebut namanya, Anda pintar. Karena Anda tahu. Pengetahuan musik Anda kan berarti tadi jawabannya kita jawab tahu Pak, berarti ya, tahu. Kita pintar. Orang yang mengatakan pintar itu berarti harus orang lain, bukan kita. Makanya kalau Anda tahu penyanyi lagu itu namanya pintar. Jadi tentang. Kalau Anda tahu berarti namanya Anda pintar. Terus kalau nggak tahu kita nggak pintar, gitu. Ya, pertanyaannya lagu sepopuler itu aja Anda nggak tahu. Anda mau ngaku pintar bagaimana? Kalau kita nggak tahu, ya kita nggak digoreng. Kan banyak juga Pak anak-anak belum lahir usianya. Belum lahir. Pada saat lagu itu populer belum lahir kan ada Pak. Hey, anak saya tanya lagu kebangsaan Indonesia itu tahu kok. Iya, itu adalah wajib setiap hari di sekolah, setiap minggu di sekolah, di upacara dinyanyiin. Setiap minggu di sekolah? Ya, seminggu sekali di sekolah dinyanyikan lagu. Nah, ini kadang-kadang kan milih kata-kata setiap minggu libur nih, kali. Bahasanya tuh nah, membingungkan, Pak. Bapak tuh mempermainkan iya, kata-kata. Iya, kan harusnya kan setiap Senin upacara. Bukan yang itu, Pak. Itu soal yang dibaca oleh Bapak. Bukan dia, dia bodoh amat, saya gak mau bahas, Pak. Tuh kan. Makanya karena dia tadi nggak tahu jawabannya, Anda sebut bodo amat. Nah, coba kalau enggak, tahu, pintar. Namanya Anda pintar. Itu bahasa yang aneh, kayak seperti masa depan. Semuanya tempe. Tahu. Tidak ada yang tahu. Semuanya tempe masa depan. Itu kan kayak gitu. Iya, ya, benar. Kan? Masa depan semuanya tempe. Anda tidak salah. Ada yang tahu. Anda salah. Karena di dunia ini bukan hanya tahu dan tempe. Tapi ada? Tidak tahu bisa yang lain, bukan hanya tempe. Kerupuk? Bisa. Sambel? Bisa. Masa depan itu tiada yang kerupuk, gimana sih? Masa depan itu semuanya tempe, tidak ada yang tahu. Karena tidak semua tahu dan tempe. Daging juga ada. Ini Bapak berdua sih. Bapak berdua pengusaha warteg ya. Siap, tangan di atas tombol untuk rebutan. Ngetahuin kita dulu. Iya. Berpacu dalam emosi. Tangan di atas bel. Kenapa pintar. Saya stop? Karena pertanyaannya di sini. Karena saya suruh berhenti. Ya. Pertanyaannya. Saya tidak akan tanya judul lagu itu. Ya. Karena sudah sangat populer. Anda ketahui. Saya tidak saya akan tanya apa siapa penyanyinya. Ya. Karena Anda juga sudah pasti tahu. Yang saya tanya, apa pesan lagu itu? Oh. Oke, tim A silakan. Bila nanti saat kita tiba. Hujannya mana hujannya? Enggak ada hujan. Hujan rintik-rintik di tengah pohon melati yang sangat kurindukan. Apa yang terjadi? Terjadilah. Yang dia tahu Tuhan penyayang umatnya. Oh, apa yang terjadi? Terjadilah. Yang dia tahu hanyalah menyambung ayam. Menyambung. Bukan menyambung kadu ayam. Menyambung. Oke, silakan tiba jawabannya. Tidak ada pesannya. Tidak ada pesannya apa dikunci? Mau pesan? Berarti tidak ada pesannya. Tidak pesan karena saat pesan Bapak stop. Iya, salah. Timbe. Bapak, apa pesan lagu ini? Ya. Enggak. Enggak ada yang pesan, Pak. Kita enggak pesan, Pak. Enggak pesan. Kita enggak pesan. Jangan cukup-cukup nyanyi kita nggak pesen banget. Gue pikir ini karaoke.
Karaoke, karaoke. Kalau karaoke itu kita nyanyi diiringi musik. Jawabannya? Enggak ada yang pesan. Saya enggak pesan, Pak. Saya enggak pesan. Ini sebenarnya lucu. Tapi salah. Lucu loh, Pak. Jawabannya apa sih, Pak? Salah. Ya, padahal lucu loh, Pak. Apa pesan lagu itu? Pesan lagu adalah permintaan dari kita agar sebuah lagu diputar atau dinyanyikan. Ya itu sama. Itu pesan lagu. Sama. Sama. Itu yang tadi loh, Pak. Sama kayak karaoke gitu. Iya. Kita orang gak pesan. Apa pesan lagu itu? Iya. Enggak, Pak. Kita gak pesan. Pesan lagu. Lucu. Makanya saya bilang, tadi bilang lucu. Tapi selamat ya, kalian lebih lucu loh. Apa lagu ide bagus Januari. Itu Pak, kita bikin iya. Gitu pesan Pak. Pesan lagu ke Gosing, lagu 11 Januari, nanti Arman datang. 11 Januari, di depan pintu tuh langsung. Bayar. Mas mau bayar, Arman gak mau set, gak usah Pak. Udah yang dibayarin. Dikirim penyanyi aslinya. Bukan penyanyi tukang... aslinya Pak, oh, yang datang begitu. Penyanyi bukan, aslinya. Bukan tukang... Ini tukang ojeknya juga bukan. Pak, ikut nyanyi Pak. Kalau misalnya banyakan kan ada yang dibonceng. Iya. Nah itu goceng dia. Karena? Ya ikut dibonceng. Goceng? Goceng. Yeah. Kalau goben? 50 dong. Kita kasih semangat. Yeay. Abis. Masih ada lagi Pak soalnya? Abis. Ya. Abis. Abis. Ya. Yeah,